Ayo na bagian disuntik ke sewangnya. Seru pisannya. Di sini suasananya benar-benar hening. Ini perkampungan pelosok banget rekan-rekan ya. Dan akses jalannya juga seperti ini. Ya. Dan itu saya nampak ada emak-emak dari mana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini bisa dibagi nih orang. Assalamualaikum Ibu. Ibu mulih di mana? Sawah. Oh, Badeka sawah. Sawahnya paling mana Ibu? Oh, Ibu, Ibu punten naruh salah. Itu teh kampungnya mana mina Ibu? Iya, Cisere. Oh, Cisere. Ibu di Cisere. Iya. Badeka? Badeka sawah. Oh, ka tuh sekedap Ibu hoyong naruh ka Ibu sekedapnya. Iya. Punten. Sawahnya tebih Ibu? Ta eta paridinya teh tengah. Oh, ka sawah Ibu? Iya. Oh, ka sawah. Oh, ka sawah Ibu. Mana tuh si bapana? Suami Ibu? Di situ nuju ngarah batu dia pihnuh ning. Oh, heeh. Seueur batu. Mohon, Bu. Ya, iya ayah sodakoh kanggo ibu. Nya, ti ibu Rose di Singapura kanggo ibu mangga. Saha ibu Rose? Ibu Rose, sahabat petualangan alam desaku, piwara ngabagi-bagikan artos di kampung. Oh. Berbagi gitu. Mohon mangga. Sodakoh. Nya, mohon. Kita doakan sama-sama ibu Rosenya sehat selalu ya Bu ya. Dilimpahkan pahalanya, dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga ibu lejangkeun, mangga. Mangga, mangga. Nuhun ya, Pak. Mangga sami ibu mangga masyaallah si ibu. Mangga hayang ka sawahnya. Han? Hayang ka sawah bade ieu. Oh, mohon mangga aya rezeki ternyata nya bunya. Masyaallah si ibu jauh banget jalan kaki kawan-kawan tuh. Tah di palih tongo eta mah pamegetna. Oh, mohon. Ujung arah batu di api nuh tas tebiruk doye. Siap, siap, mohonan. Abdi mah bade ka Cisere. Di mana sih Bapak? Abdi di Cianjur, Ibu. Oh, iya. Mohon, mangga. Sami, mangga. Ya, seperti begitulah rekan-rekan, masyarakat di perkampungan ya berjalan kaki sangat jauh untuk menuju ke area pesawahannya mereka atau menuju area pertanian mereka. Ya, jadi aduh, untuk hidup di kampung itu ya min plus lah. Dan so far sih sangat berat kawan-kawan, asli benar. Nah rekan-rekan, terdengarkan barusan suara pohon diketuk oleh burung pelatuk, yaitu burung, kalau di daerah saya disebutnya manuk caladi, burung caladi ya. Nah itu dia, dia itu sebetulnya bukan berbunyi, tapi dia itu apa namanya ya, mematuk, bukan mematuk, memukul. Jadi si pelatuknya tuh dipukulin ke itu, ke pohon kelapa yang dia sudah lubangin. Nah itu bunyinya, Woody Woodpecker lah, Woody Woodpecker. Dan inilah rekan-rekan kampung Cisereuh rekan-rekan ya, yang berada boleh dikatakan pedalamannya Sukabumi rekan-rekan. Suasananya cukup hening, dari kendaraan hanya terdengar suara mesin serut. Nah berarti ada yang bekerja tuh ya. Dan suara hiasan burung pelatuk yang tadi. Assalamualaikum perkampungan. Mohon maaf, saya mau ambil video nih. Jadi ini ada salah satu rumah dan di pekarangannya ditanami berbagai macam tanaman-tanaman seperti tanaman singkong. Ya, itu kelihatannya pucuknya baru dipetik itu. Dan akses jalannya untuk menuju ke kampung ini seperti ini teman-teman ya. Sangat buruk sekali. Seperti ini. Ini entah memang mempertahankan tradisi atau tidak terjangkau pemerintah. Ya, saya kurang tahu. Nanti kita coba akan bincang-bincang dengan beberapa warga di sini.
Masya Allah, saya kaget kawan-kawan. Itu ada pocong-pocongan. Dan kebetulan beberapa hari lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dan masyarakat di sini menyambutnya dengan seperti ini rekan-rekan. Nah, ini ada plastik diisi dengan air berwarna-warni. Namun bagaimanapun saya sangat menghormati kreativitas daripada masyarakat di sini untuk menyambut kemerdekaan. Karena mungkin mereka mampunya seperti itu rekan-rekan. Ini ada salah satu pos yang berada di sudut jalan. Ini pos untuk Siskamling, bagus. Alhamdulillah. Oh, ini dia ya, tuh. Dirgahayu 77, artinya Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, tanggal 17 Agustus nanti, Masya Allah. Wah, ini ada si Neng nih, turunan kidul. Halo Neng, si Neng ini, aduh, Masya Allah. Mbak, Ade. Ade lagi apa? Ade nuju naon? Assalamualaikum, Mbak. Punten geus ngalangkung. Wah, ada juga nih motor-motor nih. Wah, kelihatannya ada yang sedang beraktivitas apa ini? Kita akan coba intip rekan-rekan ya, ke sebelah sini. Assalamualaikum. Aduh, teteh punten. Nuju naon teteh? Oh, lagi bikin gula merah teh ya? Oh, iya. Ah, coba kita lihat deh rekan-rekan ya. Ini gula merah yang sedang si teteh rebus nih. Atau mencek bahasa Indonesia, bahasa Sunda mau digodog gitu ya. Tah. Nah, kawan-kawan perlu diketahui ini adalah air nira pohon kelapa. Ya, jadi pohon kelapa juga bisa menghasilkan air nira, rekan-rekan, seperti itu. Kita akan tanya-tanya si teteh deh sebentar deh. Kita akan bincang-bincang sama si teteh sejenak, rekan-rekan. Teh, ini berapa pohon itu kelapanya teh, segitu tuh teh. Sebanyak itu. 65 pohon, oh untuk menjadi satu itu. Ha. Terus itu berapa lama teh direbusnya teh? Sampai duhur. Sampai duhur teh? Dari jam segini? Ini sekarang jam berapa? Jam 8? Iya jam 8. Oh berarti hampir. Bisa lebih sih sampai jam 3. Oh kadang, oh berarti kurang lebih 5-6 jam ya teh ya sebanyak ini. Terus nanti maaf teh jadinya berapa kilo itu teh? 30 kilo. Maaf per kilo. Cuacanya bagus. Mm-hmm. Kalau nggak bagus sih kadang kurang. Oh gitu. Yeah. Oh, maaf, boleh saya tahu per kilonya berapa teh ya? Harganya. Iya, harga per kilonya gulanya. 10.000. 10.000. Oh, teteh tiap hari dapat 30 kilo. Iya. Yeah. Oh, berarti 300.000 teh. Wah, luar biasa teh. Untuk di kampung punya penghasilan 300.000 alias kalau 1 bulan itu 9 jutaan teh. 3x3 9 juta. Wah, itu sesuatu angka yang sangat besar kalau menurut saya teh. Luar biasa sih teteh ya. Kan dibelikan pakai suling. Oh, dikurangi beli kayu bakar teh. Ya. Oh, yang ini teh ya. Nah, yang ini kayu bakarnya.
Nah, ini kayu bakarnya rekan-rekan. Teh, ini kayu bakarnya jenis kayu bakar apa ini, Teh? Kalau saya lihat sih ada mahoni, mahoni albasia. Teh, berapa harga kayu bakar ini, Teh? 650.000. 650.000, Teh. Ini untuk berapa lama ini, Teh? Sampai 10 hari. 10 hari. Berarti 10 hari 1 bulan berarti 3 kali beli ya, Teh, ya. 650 kali 3, 6 kali 3 aja udah 18. Ya hampir 2 jutaan ya, Teh, ya. Iya. 1 bulan. Iya, betul, hampir ya. 2 jutaan kurang lebih 1 bulan untuk kayu bakar ya, Teh, ya. Terus apalah biaya apalagi, Teh? Itunya biangnya. Oh, biangnya. Si bahan untuk supaya tidak hasem. Ya, tidak basi. Ya, itu. Terus apa lagi, Teh? Biayanya yang dikeluarkan. Udah itu aja. Oh, berarti hampir sekitar 2,5 juta ya. Harga biangnya berapa, Teh? 380.000. Teteh satu bulan habis berapa? Kayaknya sih habis 25 kilo. Satu bulan? Biangnya, Teh? Satu kilonya 300.000? Bukan, 25 kilo. 380.000. Oh, 25 kilo 380.000. Berarti ditambah tadi 2 jutaan lah kurang lebih. Ya berarti pengeluarannya 2,5 juta lah. Jadi 9 juta diambil 2,5 juta rekan-rekan. Nah, itulah yang si Teh kantongin. Masih gede loh, Teh. Alhamdulillah ya, Teh, ya. Alhamdulillah. Jadi rekan-rekan memang di daerah kampung, maaf Teh, ini Ciseureuh ya, Teh, ya. Di daerah kampung Ciseureuh ini sebagian masyarakatnya adalah sebagai petani gula merah dari pohon kelapa rekan-rekan ya. Dan sebagai petani gula merah pohon kelapa ini adalah sesuatu hal yang kalau di kampung itu punya penghasilan yang cukup tetap, Teh. Karena kan tiap pagi itu ngambil air nira ya, Teh, ya. Teh, boleh saya tahu nggak itu ngambil air nira itu, Teh, itu setiap pagi dan sore? Iya. Oh, jadi sore juga diambil juga? Enggak. Oh, enggak. Cuma di itu doang. Jadi pagi aja. Oh, jadi ngambilnya pagi aja, sorenya enggak? Enggak. Oh, gitu. Oh, kalau sore di apa tadi, Teh? Diapain aja? Di itu doang, di apa, Teh? Teteh kok di itu doang, kawan-kawan? Di keretan. Oh, di keretan. Ya, si Teteh. Ah. Ya, jadi kalau sore si mancungnya itu ya, Teh, ya, dipotong sedikit supaya tujuannya apa, Teh? Enggak basi. Enggak basi dan keluar airnya. Ya, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, ini rasanya manis loh kawan-kawan. Tapi memang kalau dibanding dengan air nira gula aren, air nira aren, tentu nira aren sedikit memiliki keunggulan dibanding dengan gula kelapa tentunya. Dan ini mengapa pakai bundaran di tengahnya seperti begini ya? Itu dikarenakan kalau tidak menggunakan itu, pada saat dia mendidih dia akan luber ya, sehingga keluar dari wajan tersebut. Nah, tapi kalau menggunakan ini tidak membuat luber kawan-kawan ya, tidak tumpah kemana-mana seperti itu. Jadi ini fungsinya sebagai pelindung supaya tidak tumpah seperti itu. Dan inilah kawan-kawan tungku yang satu lagi milik si Teteh yang belum diaktifkan. Seperti ini cukup dalam. Kalau saya lihat kedalamannya ini kurang lebih 1,5 meter ya kawan-kawan ya, ke bawah. Dan di sini ada nampak lubang kecil di sini nih. Dan inilah kawan-kawan stok kayu bakar milik si Akang ya, cukup banyak, cukup melimpah. Dan ada satu lagi di sana, itu punya siapa itu? Yang itu, Teh? Oh. Enggak ada orangnya ya? Si Akangnya belum pulang, Teh? Belum. Oh, lagi ngambil? Oh, lagi ngambil. Oh, tuh berarti masih nanti ditambah lagi dong, Teh, ya? Iya, ditambah lagi. Waduh, wow, tambah banyak dong Teteh nanti. Ya. Siap, Teh. Teh, saya mau ke sebelah sana dulu lihat dulu, Teh, ya. Kita akan lihat yang sebelah sini rekan-rekan, ada satu lagi saung gula di sini. Dan ini saungnya imut-imut banget. Ade mau kemana? Si Ade kasep-kasep malah kabur. Kumaha ya si Ade teh? Nah, kalau yang ini
katanya pemiliknya ini masih bujangan nih ya, jadi nggak ada yang masakin nih kayak si teteh tadi. Eh, sementara orangnya masih ngambil. Nah, dan jerigen-jerigen inilah yang digunakan untuk mengambil air nira kawan-kawan ya, seperti dilobangin seperti ini. Ini dimasukkan ke dalam mancung nira kelapa, dan setiap mungkin setiap detik atau setiap menit mancung itu akan menetes dan ditadahlah dengan jerigen ini nih. Ya, dan setiap pagi jerigen ini akan berisikan kurang lebih setengah sampai dengan 1 liter air nira kelapa, lalu ditampung dan jadilah seperti ini rekan-rekan nih. Ya, ternyata banyak banget setelah ditampung tuh. Air nira kelapa ini atau nira aren itu sangat rentan sekali dengan basi. Jadi cepat sekali basi kalau tidak segera dimasak. Jadi kalau misalnya semalaman ya, tanpa menggunakan bahan-bahan pengawet, itu akan basi pada pagi harinya seperti itu. Jadi pakailah yang tadi yang saya lihat banyak banget bocah ini. Hei, adek-adek. Banyak banget bocah ini nih. Aduh, langsung kita jajanin deh bocah, jajan gratis. Adek sini, Dek. Tadi itu, Cen. Adek kadieu. Adek kadieu. Adek. Bade kamarana ieu ka Sep, bade kamarana bager? Hah? Araramang wae. Oh, main, mau main. Mau jajan gratis enggak dari Om Robet? Alah, Om Robet. Dari Akang Jerry mau jajan gratis enggak? Mau. Mau. Kumpulin semuanya teman-temannya, cari lagi deh. Ya. Oh, cari lagi nanti kita jajan di sana, yuk. Tah, jeng. Teh sama anak teteh, teh boleh teh. Ah, ah, ajak aja yuk. Jangan lagi. Heeh. Iya tuh teh. Sang Sia. Cari, cari. Adek, adek ditunggu di sini ya. Ya, siap. Sambil nunggu bocah, saya dengar ada yang gerak-geruk di sini, ada apa ya? Assalamualaikum. Salah. Aduh, Abah nuju naon? Rukan tanah ya. Oh, dikumahkeun Abah tanahna? Bade nguruk eta tilah cukut. Oh, gitu. Mohon. Masya Allah, si Abah. Ah, ya mata mah cicing, Pak. Oh, gitu. Tama nganggur. Baiklah. Bah. Cobi sok. Abah kiat kene ngangkat, Cobi. Ngangkat eta. Oh, cobi. Eh, berat. Ya Allah, Bah, berat. Bah, biar nanti saya yang bantu, Bah. Bah, ini sekarang Abah terima ini aja dulu, Bah. Bah. Apa? Nih, Bah. Ada sedekah dari Ibu Ros di Singapura kamu, Abah. Terima kasih. Masya Allah. Tidak ke mana-mana. Iya, Bah. Jadi, nanti gitu. Astuko kaduga gua gawe. Mohon. Mudah-mudahan Ibu Ros di Malaysia sehat selalu, di Malaysia, di Singapura. Mudah-mudahan selalu ya. Banyak rezekinya, dilimpahkan pahala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah yang ngabalas. Amin. Dilimpahkan ke saya ieu rezeki di Abang. Amin. Mangga tuh, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Ada mobil. Adek-adek ini udah kumpul semua. Ayo kita gaskan ke sana adek-adek, yuk. Ah, bocah rame lah. Ayo. Banyak oi ini mah oi. Ayo yang masih di pangku juga boleh ikut. Becek, awas becek. Ya, kita jajanin rekan-rekan nih, rame ah. Oh iya, Ideh, udah mau kayak Agustusan aja nih bocah ya. Buset dah. Kampung ini bener-bener dah. Ayo. Kampung mencil.
Oh, warungnya no. Oh, yang itu ya. Ayo, 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 ayo. Pak, punten ngiring ngalangkung. Aduh, seur-seuluhna si Bapak. Ya, seur-seuluh hatulah, Pak. Mohon. Ya, aktivitas pagi ibunya menjemur baju. Mangga, Bu, jemur, Bu. Mengpeng halodo, Bunya. Ya, yang mana warungnya, yang mana? Yang mana warungnya? Mak, warungnya mana? Oh, di dalam. Oh, ya udah enggak apa-apa. Tunggu sebentar ya. Mau jadi senang enggak? Senang enggak? Serbu! Ah, warungnya kalau di kampung sudah biasa kawan-kawan. Adanya di dalam rumah. Ya, enggak apa-apa. Nah, wah. Rame kan? Oh, ini warungnya yang ada di dalam rumah. Udah biasalah di kampung seperti begini. Nah, sok. Ya. Ini sedang penghitungan ya. Udah memenuhi kuota atau belum? Dah, nah sekarang tinggal dihitung jumlahnya berapa, jumlah anaknya. Sok taruang bager, taruangnya. Ah, nah gitu. Ayo nah bagian disuntik ke Sewang ya. Kalabur. Wah, kalabur, Pak. Nah, itu ayo nama ikatnya Yuswate sabar tahun. Duka sabar tahun, eta mah da menginten. Ayo 60 mah menginten langung bae. Oh, langkung 60 tahun. Ada tengah. Kun. Ah, sudah. Mohon. Mak. Iya ya sodako di Ibu Rose di Singapura Kang Oma. Mudah-mudahan manfaat Mangga Mak. Mohon alhamdulillah. Enggak bisa manfaat di akhirat. Bapak mising aya ke perjalananna itu ieu sing. Amin ya robbal alamin ya. Amin. Ah, bocah-bocah yang tadi ternyata ngumpul di sini kawan-kawan. Eh, suntik, suntik, suntik. Ini bibir. Ade menuju daraon. Ujung nang. Oh, nah kan. Kunaon nangis kunaon? Oh, enggak ada yang enggak. Bohong. Bohong enggak bohong, ada yang takut disuntik bentaran tuh bocah. Bohong, Nak, bohong. Ente. Ayo main lagi main. Main lagi main di situ main. Bohong, bohong. Ada yang takut ya benar. Bocah aduh. Sok main, 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 main. Main di situ. Kita akan melihat kegiatan masyarakat ngecak sawah. Banyak banget ini nyari ikan katanya. Hebat nih. Ya kalau bocah mah senang banget tuh begini-begini. Ayo
ya Neng. Nah, kalau ini tutut. Tutut keong sawah. Oh, itu banyak. Eh, ternyata tuh digoreng garing ini mah mantap. Tewak. Tewak coba mana? Oh, wih gede, Neng. Gede, Neng ya. Nah. Wih, dapat banyak. Eh, ternyata bener, eh. Seru euy. Dapat ikan. Seru pisannya. Mohon. Eta atuh si Iwung kayak didinya tiguling we eta nanda deta. Tuh kan bener kan? Tuh dapat kan Neng? Tuh si Neng malah dapat tuh. Hebat sih ibu, kenging banyak.